Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Apalagi nih si Mamang di channel YouTube ini Soparna. Oh ya Sob, ini ada di belakang IPDN dan ini masih akses tol Cisumdawu ya. Si Mamang segalanya melewati jalan ini, ya bukan jalan ya, akses bakalan tol Cisumdawu, persisnya ada di belakang IPDN. Dan seperti ini mungkin perkembangan terkini ya. Oh ya Sob, maaf nih kalau pengambilan gambarnya agak goyang-goyang. Malum ini nyuri-nyuri gitu Sob, biar berbagi sama sobat sekalian. Dan ini masih suasana istirahat gitu, jadi para pekerja proyek ya mungkin lagi pada istirahat, jadi tidak perlu menghalangi gitu ya. Itu jalannya juga masih seperti ini ya, jadi masih proses pemadatan. Dan kelihatan kiri kanan tuh alat berat sedang standby gitu ya, karena jamnya istirahat. Gitu Sob. Jadi ini si Mamang mau mengarah ke Cibeusi gitu ya. Itu di depan tuh kelihatan ya. Gitu gambarnya goyang-goyang. Sementara yang kanan kan si Mamang pegang setir gitu, setir motor. Terus yang kirinya pegang kamera, lagian nggak kontrol gitu. Ini jalannya tuh takut terprosok gitu ya, agak licin gitu. Begitu Sobat YouTube, sekilas berbagi saja nih dari belakang IPDN mengarah ke Cibeusi ya, yang dekat gerbang selamat datang Sumedang. Terima kasih, ikuti terus ya. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mamang di channel YouTube Iding Soebarna. Welcome back to my channel Iding Soebarna. Welcome. Baik Sob, seperti biasa si Mamang dari belakang kamera sambil berbagi vlog. Dan kali ini si Mamang di Cibeusi ya, tidak jauh dari pasar Jatinangor. Di sana nggak kelihatan ya. Dan mungkin seperti ini ya perkembangan terkini langsung dari lokasi proyek. Di sini ada rumah tuh, ada satu rumah masih utuh ya, belum dibongkar atau gimana tuh. Dan mungkin seperti ini perkembangan untuk hari Sabtu tanggal 28 gitu ya, 29 gitu, 29 besok tuh ya, 29 29 Mei gitu. Ini seperti ini ya, mudah-mudahan tidak meleset nih. Cuma ada di Cibeusi ya, dan kesana tuh perkembangannya gitu seperti ini, dan memang tidak bisa lama-lama karena di sini banyak tugas. Hanya sekilas saja berbagi dari si Mamang, mudah-mudahan sedikit mempunyai gambaran perkembangan terkini ya. Dan sudah dipasang pembatas dari ini coran gitu ya. Dan ikuti terus Mamang, sekarang mau ke daerah sana Cilayung, mudah-mudahan sedikit bisa terhibur ya. Assalamualaikum.